Hello everyone, it's me Sam, dan di video kali ini kita lanjutin game Dread Out Keepers of the Dark ya guys ya. Seperti yang kalian tahu ya, di video sebelumnya gue udah berhasil ngalahin ya hantu di ruang 105. Kalian cek aja videonya. Terus ini kebuka ini nih, pintu rahasia nih. Entah apa itu. Oh ya, sama satu lagi. Di sini charm needle gue udah ada 9. Nah, gue baca komen katanya tuh charm needle-nya buat di ruangan 106 ya. Ini di sini. Jadi gimana kalau kita ke 106 dulu, baru habis itu ke 103 guys. Ya ini tuh ya. Oke, tanpa lama-lama langsung kita masuk ke guys ya. Karena juga aku penasaran juga 106 ini apa sih. Kalian nyuruh aku masuk ini dulu ya kan, sebelum ke 103. Emang ada apa? Apakah ini ada hal menarik di ruangan 106 ini? Kita cek aja ya guys ya. Asmara berdarah, Beauty Everlasting. Asmara teman-teman, artinya berkaitan tentang cinta lagi kah? Apa tuh? Kita cek. Charm needle. Oke, nice. Jadi total kita udah ada 10 ya. Kita explore dulu. Oh, ini yang sekolah di ya, ada top pertama ini. Ini kok gambarnya ya ada dua cewek kayak mau nyegel ini ratu ular ya sepertinya. So, kita cek dulu. Kosong. Apakah siapa tahu kita ketemu Yayan ya kan di sini? Karena kan di Dread Out sebelumnya kalau dapat yang bad ending tuh, kok merah-merah. Ih, patungnya busuk guys. Udah expired. Kita buka. Gak bisa. Karena kan terakhir dia terperangkapnya di toilet kan. Kita cek. Gue kira Yayan. Kira Yayan. udah. Ya. Kok ada gambar kuburan? Oke, cukup aneh. Apa tuh, ada item lagi? Waduh, merah-merah lagi. Future susuk today. Ingin tampil menarik, ingin dipuja pria, ingin sukses kerja, ingin enteng jodoh. Susuk jawabannya. Bebas cek apa deh? Kehalang. Terima panggilan, mahal uang kembali. Waduh. Pakai susuk, ya kan? Ini kok makin lama makin deket ya? Mungkin di sini kah merah-merahnya? Oh enggak. Ada biru-biru. Oh ada itu. Needle lagi. Nice. Tapi tadi kita ada objektif update sih, coba cek. Nggak ada tuh guys. Nah, tadi tuh dapetnya Ghostpedia. Oh, Nerd Dead. Dia kerja di sebuah band bernama Coil. Kok ini patungnya beda sendiri? Bentar guys. Kok kayaknya aneh ya? Kita coba kali ya. Patungnya bisa dipotret guys. 1, 2, 3. Woi. Oh, patung biruan ya. Coba lu lari kemana lu? Kesan kurang jauh mainnya neng. Mana lagi dia? Dia ke kanan. Ini kita battle lah. Kurang jauh mainnya dong neng. Umpetnya ya gitu doang. Terus mana dia? Lebih jauh sekarang.
nggak ada. Mana lagi ya? Bentar, kok merah-merahnya makin dekat nih? Di ruangan ini kah? Oh enggak, dikunci. Oke. Okay. Berarti ini nggak ada kosong. Oke. Okay. Dekat-dekat sini nih. Makin merah, makin merah. Oh, bukan yang bukan. Waduh, ngeri amat ini kepalanya kayak gini. Nah, ini merah-merah di mana sih? Coba di sini. Apaan tuh? Kayak ada suara macan. Oke. Nah, ini dia di tengah-tengah deh. Kita coba cek ya. Oh, makanya ke tengah makin merah kan. Oh, please gak usah kayak gitu. Biar apa coba. Eh, nyangkut. Oh, ini dia. Ayo, mau kemana lo? Gua kejar lo. Hei, kok gerak sendiri tuh patungnya? Kan, iseng deh. Oke. Wah, bener kan ngikutin patungnya. Oke, kita bukan ya? Oh, bukan. Oke, bukan guys. Mana nih dia larinya? Makin deket dong. Oh, ada tangga lantai 2. Mungkin nanti kita cek ya guys ya. Mana nih? Oke. Mana apa-apa? Nah, ini kosong. Dalam sini kah? Saya sampai ada yang naik-naik gitu katanya. Oke, nggak ada di sini mungkin. Apa dia ke tengah lagi ya? Kamu? Oh, aman ya. Badannya juga ikutan apa? Ada hitam-hitam gitu. Kayak ada krek-krek gitu loh. Nah ini. Ini. Coba. Ayolah. Ada yang menyendiri tuh. Oh, bang. Ke GR-an tadi. Ini merah-merah deket sini loh, guys. Aku bingung gimana. Oke, cukup aneh. Eh, disuruh duduk gua. Oh, kurang ajar ya. Oh, bahaya juga nih. Nyerangnya pakai patung dia. Nyeruduk, nyeruduk gitu. Ya, kayaknya bukan di daerah sini ya, sini nih kayaknya. Lorong ini kayaknya. Tapi kok makin dekatnya di sini sih? Nah. Eh, kenapa tuh? Hah? Wah, dihalangi. Lari dulu, aduh darah kita. Wow. Oke, nyari patung aja susah. Kok belum apa-apa, udah abu-abu lagi sih. Oke, gak ada apa-apa. Terus dimana ya? Mana sih dia? Eh, nyangkut gua. Di dekat-dekat sini mungkin. Oke, kok agak ngeri ya, jujur. Ayolah, mana sih dia? Umpetnya jago juga loh, waduh.
Aduh. Aduh, ya Allah. Sesek gue ya, nyari dia juga nih. Oh ini kah? Ya ampun. Ini kok gak dragon-dragon ya? Ini dia nih. Masa ini? Weh. Dia kesana. Ini kayaknya kalau kita kena diserang, langsung mati deh kayaknya. Kayaknya ya. Tiga patung ini bahaya nih. Gerak soalnya. Cukup please. Hey, apa ini? Oke. Okay. Udah please, nice. Apaan tuh? Udah cukup dong. Udah dong. Jujur rada bingung kan ya, mana udah kalau abu-abu gini susah lagi, jadi nggak gitu bisa bedain guys mana yang udah retak patungnya, mana yang belum. Berobjektifnya ngapain sih? Among all the lifeless statues, there appears to be an animate one. Jadi kayak ada yang sus. Patungnya ada yang sus. Kamu sendirian aja nih. Patungnya menyendiri guys. Sian. Ayolah. Patung-patung lu tuh gak seberapa tau gak. Feeling gue gak enak nih, makin apaan ya? Eh apaan tuh? Ngeri banget, sumpah bisa gerak-gerak gitu. Ini ya? Bukan. Isi, oke, okay, nice. Kok masih dikasih lewat? Kayak yang sebelumnya tadi gak dikasih lewat. Di mana dia ya? Nah mungkin kan ngumpet di sini. Wah, bisa kita ini nggak sih foto terus biar supaya dia diem gitu si patung-patung yang gerak itu. Nah, lumayan susah juga loh guys. Oh ini kamu? Kok nggak ini sih? Gimana mau tauinnya? Kok gak bisa? Itu dia. Dari sini kan fotonya. Lah, good luck guys. Dihalangi. Dilindungin dong. Oke, stop please. Stop. Gimana caranya ya? Ngebak kah? Nah ini nih. Dia nyangkut di jendela gitu loh kepalanya. Gimana mati dulu nih? Coba. Ayo dong, gerak patungnya. Ah, coba kita mati dulu ya guys ya. Ini ngebug kayaknya deh. Soalnya dia nyangkut kepalanya di jendela. Coba, siapa tahu kalau kita ini bisa apa? Dia udah gak nge-stuck lagi. Kita coba ya guys ya. Penasaran, Yayan selamat gak sih sebenarnya? Kalau nggak Yayan tuh Bu Siska tuh.
kepo. Coba kita cek ya. Stop. Oke. Masih nyangkut ya. Gimana ini kita kalahin dia? Wah, ini kayaknya guys, kayaknya aku bakal skip dulu. Ntar kita bakal lanjut ke fight ya guys ya. Karena kayaknya ini tebak, jadi ya tahu kita rematch ya guys ya. Jadi stay tune ya guys ya. See you, bye. Okay, guys, jadi sekarang kita bakal ngulang fight-nya ya, berantem lawan nih hantu. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita lawan dia. Mau kemana lo? Kepleset lingganya. Oke. Aduh, hari-hari kita harus mengulang ya guys ya. Kayaknya video kali ini cuma lawan dia aja deh, soalnya ngebek. Wow, santai dong. Bisa kayak gitu. Oke. Patungnya agresif juga loh guys. Udah pada pakai DSLR, mending handphone aja deh. Terlalu ini kan soalnya. Wah kan. Ah lo, kemarin kemana lo? Mau kejar lo. Kurang jauh. Lo kemana lo? Gue ikutin lo. Sampai ujung dunia pun gue lawan lo. Udah ke kiri ya. Oh halo. Kan dong. Tadi dia ini tahu gerak sendiri, posisinya berubah. Makanya aku ini menyendiri. Oh kan bener yang menyendiri. Ngapain naik sendirian? Ah loh, ketahuan dong kalau kayak gitu. Eh, mental patungnya. Buset, hari juga lo. Banting-banting mainnya ya. Cuma tadi dia sih dah. Oh, dia masuk ya. Coba cek kepalanya. Sorry guys, patung-patungnya modelnya creepy abis. Oh itu dia. Aduh gak gerak gua. Sorry. Mana lagi kita? Kita cari-cari. Gak ada. Kosong guys, ah ini dia. Mati kau. Lah mati beneran. Ya lemah ya. Aduh, kesan deh. Dilanjutin gak ya? Kayaknya udah dulu ya guys ya. Video kali ini cuma lawan dia doang. Ya mungkin next kita bakal ke 103. Tapi kalau semisal 103 gampang, gue bakal lanjutin lagi deh ke 106. Karena kan masih ada lantai 2 nya tuh, belum dieksplor. Jadi ya sudah lah guys ya. Oke. Closing di sini ya. Keren. Nah. Oke guys, jadi sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Mohon maaf banget ya kalau kita cuma bisa di video kali ini cuma satu lawan satu orang doang. Satu hantu doang nih ya. Ceramic woman. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Next nanti kita ke 103 ya guys ya. Kalau gampang nih, gue bakal lanjutin ke 106. Abis itu mecahin misteri yang boneka ini. Setelah itu nanti baru deh kita apa namanya lawan nih yang di belakang sini nih. Jadi pintu rahasia ini. Jadi ya, jadi see you in another video. Aku jadi bingung sendiri kan gara-gara game yang ngebug, otakku juga ngebug. See you in another video guys and goodbye.